课呀、啊，嗯，老师教你们最后就是第四课，是不是？嗯，那还没有第四课之前，老师要复习一下，复习什么呢？复习我们念的是读，这个二个。 上个星期的儿歌，是不是过马路？嗯，好、哦，拿出你们的课本，啊，同学们，拿出你们的课本，你们打开第七页，然后第三课第七页，说儿歌，过马路，好了吗？大家准备了吗？要过马路。 好，老师先读一下。郭马路同学们学了吗？结果他的生词啊，学了吗？读明白了吗？结果他的生词。你们要明白呀、啊，这个生词是什么意思、啊？好像是上学、放学过，嗯、啊。结果你们啊、呃、要记住，记住就要记硬呀。这里也是有些记住，嗯。 如果你们没有时间学几个汉字就没关系，但是你们要把它背，要把它记住，然后把它熟读，嗯，是什么意思？还有，主要的你们要会念，念得好，念的标准，这个它的拼音还有声调。喂，老师叫你们一个一个，好像是。 上学，你们可以先念上学，啊，在如在这个课文里，在这个儿歌，就是上学、放学、过马路，不是那样子念。还是老师分开了这个上学，还有上学是什么意思？你们也是在这里能够看、能够学，啊，上学、放学，还有过一个字是什么意思？啊，过一个字是拉落叶的拉

Pelajaran yang kamu baca sekarang kuo malu ini yang tidak perlu kamu tulis paling yang paling bawah itu ya. Yau <tell> tong itu enggak kamu tulis enggak apa-apa itu agak jarang nanti mungkin di bab-bab di jilid-jilid selanjutnya ya, di jilid seperti 7 atau 8 baru kamu menemukan kata-kata ini ya. Tapi yang lain-lain di sini ini hmm, jilid 1, kamu eh, jilid 3, jilid sampai jilid 6 kita jumpain semua kata-kata ini kebanyakannya. Biarpun kita mencumpai kata-katanya, lo sering mengucapkan kata-kata ini. Gitu. makanya kamu hafalkan kata-kata ini semua artinya apa. Sang xie, fang an ya, yi, ji zhu, ingat, yao, ya, Jauh ini juga nanti banyak artinya di sini kamu diajarkan kata, -kata artinya harus. Ya, dalam buku ini harus. Saya ke situ kamu kemarin yen Sudah belajar kan she kuala yen she. She ini ku, gunakan kuo ini juga artinya pernah. She ya. le. sudah pernah. She akan belajar. ku artinya pernah. She le. sudah pernah belajar. She kuala le she. Ya, nimu siat kamu tulisannya. Ya. Kata baru, kata-kata baru. kata kata yang lo ajarkan semua itu harus diingat semuanya. caranya hmm. mengingat gimana? Lo juga udah selalu mengulangkan, mengingatkan. Jadi kamu setiap kali menjumpai barang-barang di sekitar kamu, itu kamu ucapkan bahasa Mandarinnya. Ya, kata-kata yang sudah pernah kamu pelajarin, karena seperti apa lalat tulis, kamu semua kan sudah pernah sebagian. Chen bi, kang bi, chu bi, ya. Chi, chang chi, wan chi, apa sudah pernah pelajari. Jadi setiap barang-barang itu kamu ucapkan dalam bahasa Mandarin supaya enggak lupa. Karena apa? Pelajaran kita seminggu hanya dua kali, ya kan? itu nah, dari waktu-waktunya selanjutnya itu kamu untuk mengingat kata-kata yang lo pelajari. Karena di pelajaran berikutnya lo teruskan tambah kota-kota baru. Nah, yang telah pelajarin jangan sampai lupa. Ya, nah, seperti kemarin lo seluruh nulis goresan-goresan itu, itu kan satu suka kata satu suka kata kamu belajar kan enak banget. Hentikan. Ikutzuyu, ikut isu. Satu tulisan ada satu arti kan, jadi gampang banget kita belajarnya. Itu nanti di kemudian hari ya kan pelajaran kamu harus dua suku kata atau yang punya arti ataupun satu suku kata mempunyai dua beberapa arti juga Berarti sekarang kata tak ya kan di sini melewatin atau berarti pernah ya kan? hmm. makanya yang udah lo ajarin pertama kali itu yang muda-muda itu dikuasain semuanya kosakatanya ya jangan sampai lupa Makanya cara mengingatnya gimana? Yaitu setiap kali kamu ketemu tulisan itu, uh, setiap kali kamu menemui barang-barang yang kamu jumpai yang bisa, telah kamu pelajari bahasa madrinya apa, cara pengucapannya itu diulang terus. Seperti angka-angka, angka-angka ya. itu -angka dipakai selalu dipakai itu. Biarpun kami nanti kalau udah nggak uh, belajar bahasa madrilen selanjutnya, kalau kamu udah menguasai angka-angka juga lumayan kan gitu. Makanya pelajarin kamu angka-angka. Gimana cara mempelajarin? Setiap kali lihat lihat ini kalender, ya kan kan lo sudah ngajarin juga Januari sampai Desember. Angka-angka juga lo sudah ajarin. Jam-jam juga lo sudah ajarin kan kemarin jam jam berapa jam berapa. Nah, itu juga sama. Ya dilihat angka-angka berapa itu. Kan setiap saat kan bisa lihat jam kan itu kan betul. adalah mengenai waktu. Maka lausi sebelum apa-apa, kemarin kan sudah waktu nomor satu dulu. Karena waktu setiap hari kita laluin. Setiap detik, setiap menit kita laluin. Kita rasakan semuanya. Jadi kita harus tahu sebutannya waktu-waktu itu. Waktu-waktu ya. itu kan menggunakan angka-angka. Makanya kamu pergunakan kayak angka-angka itu kamu nggak lupa. Shuzi ya. itu angka-angka. Nah, dalam bahasa Mandarin angka itu Ya, Angka atau bilangan. Itu hafalin selalu. Nah, sekarang kita ketemu Yen Yense ada warna kan? Lo kan udah ngajarin kamu warna-warna yang sering dipakai. Ya sekarang memang banyak warna-warna baru. Nah, lo Lalu ngajarin dulu, kamu kuasain dulu apa warna-warna yang telah lo ajarin semuanya. Yang umum. Seperti sekarang ketemu di sini kata-kata hong teng, li teng, Ya, Hong tidak pernah belajar kan merah, Li juga tidak pernah belajar kan hijau. Nah ini untuk lampu di jalanan, ya, kan? Teng, eh, uh, tambah lagi kan kosakata kata baru lagi, teng artinya lampu. Hong teng ting, eh, uh, tambah lagi satu suku kata, ting artinya berhenti. Li teng co, tuh hmm. so, berjalan, Nah itu mungkin bagian siswa, lihat juga ada yang rajin ya, ditulis, dipelajari, diingat semuanya. Ya, mulai dari kemarin, lo lihat kayaknya ada yang siswa, emang dipelajarin karena yang untuk tulisan-tulisan, goresan, sampai goresan 4 semua ditulis. Kalau cacarin juga sebagian ditulis, jadi ingat banget. Nah, ingat sama tulisannya, renah kucu. Ya, Ren ada mengenal tulisan itu. Tapi, untuk pengucapannya, pelafalannya ah, itu yang penting juga. Rata-rata ya. yang belajar bahasa Mandarin karena pergaulannya tidak jarang yang bisa berbahasa Mandarin, dan bahasa Mandarin yang mereka belajarin jarang diucapkan. Makanya, banyak nadanya berbicara itu tidak bisa sempurna. Ya atau rata-rata kurang sempurna, bukan tidak sempurna, kurang sempurna. Makanya kamu cara belajarnya gimana? Mulai dari su, satu suku kata, itu dibaca terus. Seperti sekarang lo ngajarin kan? Seperti shangxie. Shangxie terus dibaca sang shangxie sampai suaranya bagus. Habis ngomong sang shangxie udah bagus baru fangshe fangshe kata-kata ya, xue -kata ini banyak siswa yang kurang bisa sempurna cara membacanya xue ada kedua kan xue lagi dia diikuti oleh i titik dua ini juga si lebay kan kemarin di si kan pakai tanda x kan itu xue Adik kalau mengenai pingi mungkin ada sebagian yang udah masih belum hafal ya Perhatikan lagi mengenai cijiji ini. Cijiji selalu dikutip oleh i. Kalau nggak i titiknya satu ya i titiknya dua. Makanya ini kan ada tombaknya kan kalau huruf u gini tombaknya dua. Kalau huruf i kan tombaknya satu. Ini ini titiknya satu, kalau ini titiknya dua. Makanya ini dibaca i dua-duanya. Kalau i ini biasa kita bacanya i. Ini. Tapi kalau ini kita harus bacanya agak panjang. I i nah, harus agak panjang. Ini juga, kalau ketemu, kata xue, tapi harus panjang kemarin. Kita juga udah menemui tulisan xue, menuliskan, itu menggunakan ini, tapi dia nada ketiga. Maka bacaan kita xue, Yong shou "show" zi, kemarin yang yang tai tai itu kan? ni yu "I" wo yu ta yu jia yu tiatu. Masih inget nggak itu? Nah kalau lo sajarin itu apa, selalu diucapkan, dibaca. Supaya kata-kata baca pahenya itu betul. Nah, makanya pelajaran yang telah lo sajarin, makanya lo sering mereview-review terus, karena kamu adalah pelajaran basic, pertama kali belajar bahasa Mandarin. Jadi harus benar-benar fondasi kamu itu kuat banget. Ini mencetik di judul fondasi atau di bahan juga boleh modal kamu supaya benar-benar kuat. Nah kalau kamu modalnya kuat, fondasinya kuat, selanjutnya itu lebih gampang belajarnya. Maka lo selalu mengingatkan, mengingatkan. Karena pengalaman lo yang mengajar, kebanyakan mereka fondasinya tidak kuat, yaitu pasti nanti udah buku keberapa pada nggak ikut pelajaran udah. Karena mereka udah nggak ngerti itu bisa ngikutin Makanya Loh sih nggak mau sampai terjadi begitu lagi di kelas ini, ya. Makanya nah, lo selalu mengingatkan terus, gitu. Nah, mengingatkan terus untuk diulang, 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 diulang terus. Apa yang nggak ngerti, kamu bingung, kamu pelajarin, itu. Apa yang nggak ngerti, pelajarin lagi. Jangan hanya ngikutin pelajaran-pelajaran aja. Setiap kali, pokok aku ikut gitu ngikut dengerin langsung cerita apa gitu nanti udah selanjutnya kalau udah jilid ke enam ke tujuh yang mulai agak sulit hmm udah ngerti langsung ngomong apa dan lagi kalau langsung udah jilid selanjutnya kalau udah ke lima ke enam kita pelajarannya langsung udah nggak terlalu banyak mengulang-ulang seperti ini ya langsung anggap kamu fondasinya udah kuat itu jadi kamu jadi bisa menguasai lebih banyak ya mengingatkan lagi lo. Kita belajar ini udah berapa bulan? Mulai Desember kan. Soal 1, 2, 3, ini suku ya lah. Suku ya lah. Suku ini kaitan sudah harusnya fondasi kalian sudah bagus sekali. Kalau kamu mau tiap hari mempelajari itu. Ya, saya tahu. Saya sudah tapi di sini uh, ulang lagi, ulang lagi, menerangkan lagi. Supaya kamu jangan sampai fondasi kamu ketinggalan. Oke? Okay? Hmm. Ya, jangan malas males ya. Jadi pelajaran Lausu kayak, tuh loh, ini kalau ngajar kok membosankan. Selalu ngomongnya gitu-gitu aja. Ya. Emang lo sudah ngomong kan pelajaran basic itu paling membosankan seperti kemarin pelajaran ping tuh membosankan sekali kan itu. Kalian juga ping terus campur-campur sama hanzi sekarang juga. Hanzi sekarang kamu juga udah lumayan ping juga udah tertangkap semuanya. Nah, sekarang untuk pelafalan koi ya, koi ada bahasa lisan. Itu yang banyak menjadi kendala juga dalam pengucapan. Ya, makanya perhatikan. Mulai sekarang belajar satu-satu kata-kata ini ucapan yang benar. Seperti tulisan sudah menangkan kanan. Tulisan apa? Tulisan apa itu yang biasanya siswa agak kesulitan. Kan selalu menerangkan itu. Seperti sekarang kata tasye ini juga. Ya, Sie. Coba di terus kata tasye sampai betul-betul suaranya tasye. Ya. Jangan sampai ada kata-kata lain seperti ini, bacanya bisa jadi tasye apa Gitu. mereka pecah itu itu salah banget ya nah, selain itu juga Wo malu malu ini juga banyak yang kurang sempurna baca ma kan kuda kan kemarin dia belajar di lu di malu malu ma karena apa hampir sama dengan bahasa Indonesia yang artinya malu kan gitu kan hmm. jadi pengucapan ini ikuti bahasa Indonesia mau malu bukan malu kebanyakan begitu siswa ya maka jangan sampai ditirukannya itu ya. dilihat nadanya ini setiap tulisan itu ada nadanya tadi kita biar belajar sendiri ada nada dalam bahasa Mandarin ini tadi kita nggak kesulitan kalau kamu mau mengikuti semuanya ini juga udah berdasarkan pengalaman langsung ada siswa ya dia belajar dari tanda nada tanda nada bisa enggak. Suaranya bagus banget juga, ya. apalagi di kelas ini kan masih murni semua, belum pernah belajar bahasa Mandarin, belum terkontaminasi ter ter kan sama seperti kalau yang udah ada umur biasa itu udah nadanya kan udah nggak bagus, ya kalau ini kan masih murni semuanya, makanya kamu ikutin nah, mulai sekarang. Hmm. Oke, okay. Lu. Ya itu ada bacaannya. Baca terus sampai lancar. Ya, di sini adalah bukan all, -nya, bukan nyanyiannya yang perlu dibutuhkan, adalah nya Ya, ini emang ada sebenarnya ada nadanya bisa bernyanyian. Ya, untuk anak-anak kan, sekarang ini bukan anak-anak ke dewasa, maka kita butuh membacanya. Ya, an di yao sekarang kata-kata an juga sama. Karena apa? Cien, maka lo sudah ngomongkan si lebay itu mempengaruhi sekali dalam kita berbicara bahasa Mandarin itu. Maka lo sudah sampai ngomong si lebay itu. Di qi itu. Ini kan juga ji kan, kamu lihat tuh. Qi kan ini. Qi ini juga suara yang mempunyai angin kan. Kalau kita baca ji kan. Ini ji ada titik duanya lagi. Maka kita bacanya xian. Xian. Oh, di sini juga ada si yang masih emak kan yang a ah, harus baca e eh, kan itu nah, makanya di sini am perhatikan bacanya adalah xian an xian, xian". Nah, an xian artinya keselamatan ya nah, di sini mungkin kalian juga sudah sering mendengarkan kata xian kalau sian itu yang pakai i yang artinya duit, sian, ya. Bahasa Mandarinnya duit itu atau uang itu ada sian, ya. Tapi dia menggunakan I ini. Kebetulan nadanya sama, di Alsteng juga nada kedua di Alsteng, ya jen. Itu hanya itu itu aja. Kalau ini sian, i-nya di panjang, ya jen. Nah, sekarang lo juga udah ngajarkan lo ya kamu mengenai kata baca Mandarin uang adalah kita bacanya juga shen tapi gunakan i nadanya juga sama ya nanti tulisannya lo sajarin pasti ya Bentar lagi pasti ketemu oke okay. ancient ti 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 disesengkan ti i, -i. 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 I di sini ada perubahan karena apa depannya ada kata lain ada kata tati jadi yang ada perubahan artinya kalau ada yang perubahan, kata-kata i, kalau di belakangnya diikuti oleh ada nada lain, baru ada perubahan. Ya, nanti ingat kan? Gitu. Ya, di i, anxian, di i, yao, yao di sistem, ya. yao ji zu, ji zu ada diingat. Ya. Ji di sistem, di sistem. Lebih gampang kan kalau belajar di sistem, ada empat, ada empat, jadi ji zu. Ya.

emang kalau di olseng tambah di paling gampang ya Pung um -teng, -teng, ya. Teng adalah lampu hijau ya. Ting berhenti sekarang lo yang terangkan mengenai kata atas, jauh. ya Jauh ini dengan lidahnya yang balik ya Zou hmm, di Sanseng coba dibaca terus jadi kalau yang siapa yang belajar menulis bahasa Mandarin ini, siap selesai nulis bahasa Mandarin itu jangan lupa biwang Ya, yao cu, dan lupa. Yao harus diingat. Wo harus dibaca tu an baca kan? Tu atau nian itu sama ya. Wo harus dibaca tulisannya. Jadi kalau kamu baca, otomatis kan keluar suaranya. Suaranya itu dari mana? Dari ping kan? Itu. Sama digandeng sama seng tiaunya. di situ, ya. nah, co, co, setiap kali selesai nulis baca co, setiap kali nulis menggerakkan pensil dibaca bisuannya urutannya, ya, bisun itu urutannya, ya. bisun atau biwa juga sama, ya. kalau bisun urutan kalau biwa tuh goresannya, ya, hmm. oke. Okay mengapa ya? lo boleh nulis suka semua, kuat tak boleh, ya? yang lain tak boleh. nah, yang paling bawah ini yang nggak perlu nggak apa-apa, ya. an, uh, jadwal istirahat, ini nggak perlu, gak apa, apa? ya. dan juga ini bacaannya agak sulit, ya. Hmm. makanya lo juga ini artinya juga agak mendalam, makanya lo juga nggak pecah-pecah, ya. Jiaotong itu ada sebenarnya ada lalu lintas. Ya, Jiaotong itu adalah lalu lintas. Di sini Jiao di Tong juga di Ya, Jiaotong. ini juga keduanya adalah nada keempat. Zhi, Zhi itu artinya teratur. Ya, Jiao harus ada aturan seperti orang apa berbaris apa itu kan Taitui. Ya, wamilnya nggak boleh trombol-trombol ya tak boleh kita mau yang ke depan terus itu padahal datangnya terakhir nah jadi so, kita yu zhi nah, ini zhi harus ada aturan nah tapi kalau di sini jiao tong peraturan lalu lintas maka lo ngomong ini agak mendalam maka lo sing enggak pecah-pecah tapi hanya lo menerangkan aja di sini sebentar ya supaya kamu tahu ya jiao itu adalah lalu lintas zhi itu adalah kata tertib ya atau peraturan atau aturan ya yao show yao di sini juga artinya harus atau kata kata yao lagi kan nah, show itu adalah ditaatin benar kata kata pun itu hormat dihormat, menghormati atau hormat ya tapi di sini ada pun show artinya ditaatin sudah itu aja pembelajaran aja. Nah, ya, ini kamu baca terus sampai lancar. Ya, jadi, kalau yang bawah seperti tong, tiao tong, kan gampang, nanti iseng Sengaja Tiao oh, itu oh tiao ya kan? Zhi, shi. Ah, zhi, shi ini mungkin yang tidak ya, kan? zhi dibalikkan, yang jadi 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 yang jadi zhi jadi zhi 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 jadi 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 yang Zhi shi Ya, Zhi zhi, XI si lebay kan di si si punya si dia pakai ide dua Jiao tong si xi, xi, si zi si 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 jiao tong si si ya jun so jun ini juga sama ya jun hanya menggunakan kata z aja ya zi aja zi zi nya nggak kita balik yang nanti zhi, itu yang tidak balik kan zhi punya z nah kalau ini cun cun zhu an cun ya zhuan. Nah, ini hilang e nya lo ya cun kemarin lo sedang tadi kan yang hilang e nya yang bagian apa vokal nasal itu ngecun nah, nah. jadi jangan dibaca sampai itu dibaca u ya hmm. itu adalah u sama e tapi e nya hilang kemarin tulisannya apa one ya kan itu one nah, itu. u e n kan ini kemarin bacanya adalah one dan itu nah. tapi kalau dia digabung sama vokal Digabung sama konsonan, tonya nggak boleh kita baca, ya, tonya e hilang langsung jadi itu, ya, ni cun, cun so, so gampang ya, udah pernah belajar karena kemarin so artinya tangan kan, ini juga sama cun so, ya. so tangan kan, suaranya juga sama, cuma ada tiga so, ya, so di sini artinya jaga ya dijaga. dan nggak usah, kok kamu dengerin aja. Yang mungkin lebih mengerti boleh nggak apa-apa. Yang enggak seberapa mengerti tidak perlu, jangan dulu. Ya, pokok kamu pelajarin sekarang yang dosa suruh itu udah kamu kuasai semua udah cukup bagus. Ya, oke. Okay. Uh, ini Nih mentah kayak di paye, one di see ya. Nah. Wan Yusi kemarin juga kalau sudah terangkan, mungkin ada pertanyaan Wan Yusi. Soalnya kalau seperti Wan Yusi ini kan berarti pelajaran bukan dari buku, apa bukan pelajaran kamu kan hanya permainan seperti alke ada nyanyian apa itu kan. Tapi juga kamu harus mengerti ya. Jadi nah, jalan setiap buku buku ini ini maka lo terangkan juga lo bisa semua setiap kata-katanya. Saya kamu tahu. Ya. Oke. Okay. Suara lo seputus-putus nggak ini? Masukkan bisa ya. internetnya tidak banget. Lanjut saja. ada tiga yang pertama di sini. Oke, ya semua one ya. How? Hmm. Uh, ini dia kemarin juga sudah langsung terangkan ya mengenai silakan bantu mencari barang yang mereka perlukan. Ya. kamu belajarin lagi ya. Ini kan ketemu kata-kata shi juga di sini. Ya. kalau tadi. Uh, zhi, shi. Ya. Di sistem. kalian ini Tambah hijau lagi. si yao. Ya. Di sini yang artinya shi yang artinya butuh. Yao ini hanya gandengannya. Ya tungsi ini juga diperhatikan tulisan tungsi ini kamu boleh semua pelajari semuanya ini kata-kata ini ya jing pang ya pang mencari atau uh, pang membantu Cao, cao. menemukan Cao ini tulisan cao, uh, satu mencari emang ya. jelas sini ya Cao tao, menemukan kalau cao ada mencari boleh kamu tulis satu satu ini semuanya ya tungsi kalau gandeng artinya barang kalau tung aja timur si ada barat tung ini kemarin juga belajar kan tungtung -kung ai tung tungtung tung -tung ai kung, kung Nah, pelajaran itu kemarin baca tungtung -tung ai kung, -kung itu pelajaran apa? Pelajaran untuk kamu supaya mengenal ping ya. Hmm. Tulisan T jangan dibaca tulisan T ya, itu tulisan D jangan dibaca tulisan D itu di Indonesia kan. Makanya kemarin belajar tulisan tung tung ai kung kung ya kung kung ai tung tung itu itu penting ping ya ya nah bunga dapat sekarang ini juga dapat bunga Tung artinya timur. ya ah bunga 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 ada ada ada, ada gambarannya ada bunga bunga ting bunga ting tenchi ya, ting tenchi bunga 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 ya kan bunga kemarin bunga sudah ya, Yang masuk dulu harus papa. ya. Hmm ya yang masuk dulu harus papa ru kemarin udah belajar kan tuh artinya masuk kan hmm. ru ko, ah, ko di sini bukan artinya mulut ya kemarin belajar ru ko ada mulut kan. ru masuk emangnya ya ru ko. ini bukan ko ini dianggap pintu juga bisa ya dianggap pintu aja ru ko. Ah, pintu bisa lubang juga bisa ko ini ya di sini jadi kamu lihat gambarnya ini jadi harus papanya masuk dulu nah, pelajaran ini kita juga harus menghormati kan kemarin Zosu juga ada ngajarin kan menghormati orang tua harus papa dulu kan gitu dalam keluarga hmm, harus papa dulu kan yang paling tua biasanya gitu Nah, kayak ini udah tulis ya Ruko si papanya masuk adalah papa dulu. Nah, kalau kan Papa yang masuk dulu kan langsung cari kan nih, puter-puter kan, gambarnya, ini mana nanti ketemunya gitu. Oh, ternyata ketemu apa ini? Kayak papa ini ketemu kebun, ya kebun buku bacaan. Nah, ,如果 Papa, ruko Papa, if Papa, if Papa, tao Papa, if Papa, if Papa, Papa, shi. Ini yang su, menggunakan bukan, kan, makanya disebut papa shi Nah, ini si aike mama, mama ruko, ruko adalah masuk, ya, masuk dalam ini gambaran ini, ya, dalam pintu ini masuk muter 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 muter, -muter ketemu ternyata mama ketemunya apa? Ting ya, ting adalah teleskop -ku. ya. Nah, kalau teleskop, teleskop siapa yang pakai? Nah,

mainan atau toy dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Okay. lantas Lian pilihan cice kemarin juga laut sudah terangkan semuanya membuat kalimat juga udah yang di term-term ini juga udah nah, kan ini juga perhatikan ya kata-kata kan kan melihat tu gambar si hanzi adalah menulis hanzi ya kan kata-kata ini kamu perhatikan banget kamu ingat ingat kan melihat tu adalah gambar Sehanze adalah menulis bahasa Mandarin ya. ini nanti banyak kamu ketemu kata-kata kan tu sehan ze. ya nah cào qi. Cào qi adalah membuat kalimat ju itu memang kalimat zau itu membuat benar kata kata itu adalah membangun ya tapi di sini karena dikatakan jadi satu zau ju adalah membuat kalimat Nah, mengenai ini PR kemarin yang sudah disuruh buat, ya kan? Gampang banget kan, tidak bisa semua kan ya, hanya untuk latihan aja. Kemarin dari foto kan, nah, sama yang ini bahasa Indonesia untuk ke bahasa Mandarin. Ya. Kamu kalau nggak bisa, kamu bisa lihat buku sendiri. Ya, tapi jangan selalu ya, kalau dikasih PR, langsung dicocokkan buku, tidak. Ya, jadi kalau dikasih ini, ini kan berarti latihan ya dicoba dulu latihan itu kalau sampai mentok nggak bisa baru lu lihat buku itu itu pun kalau mentok nggak bisa lihat buku jadi kamu langsung bisa masuk uh oh, ternyata ini itu oh aku nyangka bisa ini itu jadi kamu bisa ingat banget kalau kamu semuanya langsung mencontoh wah ya mending nggak usah latihan ya dilatih apanya kalau hanya mencontoh aja Oke. Okay. Kemarin di suke, waktu juga sudah ngajarkan semuanya, ya kan? Gak ada kata-kata apa-apa. Yang di sini yang paling penting adalah kata-kata ciao, -kata, ya dipanggil atau bernama. Sebenarnya jauh itu adalah dipanggil, memanggil, bukan bernama artinya. Tapi di sini kita boleh diartikan bernama. Nih ciao semua muncul. Siapa nama kamu? Padahal di sini semua artinya apa? Bisa menjadi siapa? Karena kita menanyakan orang kan, tadi harus siapa. Ya. Kemarin siapa? Bahasa Mandarinnya shui kan? Mesti ingat semua bagus. Ya. Di sini mingzi, mingzi adalah nama. Ya. Nah, di sini yang terpenting juga selain kata-kata ada kata ta sing di sini ya. Sing ini disuseng. Nah, ada keempat ya. Tulisan ni sama tulisan sheng kan. Ni wanita kan sama tulisan sheng kan ini. Dua kata jadikan satu sekarang berubah menjadi kata-kata sing yang artinya juga marga. Ya. Di marga di ini bahasa Mandarin marga itu banyak ya. Ada upai itu 500 lebih, upai. Tuo masih tuo masih lebih. Ya. ke 500 lebih kata katanya. Tadi kita tahu, saya ributkan, kalau kamu tahu paling penting tulisan xing, xing ini adalah tulisan ni sama tulisan sheng. Ya dulu zaman dulu ya marga itu mengikuti marga ibu semuanya karena apa? ibu yang melahirkan makanya ada tulisan ni kan wanita seng kemarin loh sudah terangkan kan artinya lahir baru ulang tahun ada tiga arti kan kemarin semua nyata juga kan kalau tulisan satu seng kalau ganding sama kata lain via seng iseng ya ada artinya lain ya nah, di sini makanya zaman dulu marga mengikuti ibu Anak nih kan ibu nih wanita yang melahirkan, makanya menjadi kata-kata sing -kata itu marga, ya kenapa kok ada marga-marga itu? Kamu juga mengerti juga kan di, bayar, di Indonesia juga ada kan, seperti Raden kebanyakannya di Jawa, ya kalau di Pulau Bali pakai ketut itu, ya ketut nyoman apa gitu. Nanti kalau daerah Sumatera juga ada sendiri kan itu di Batak apa ada kan itu. Nah, itu untuk menentukan. Jadi berarti oh kalau orang kelihatan ada made atau ketut oh ini dia dari Bali itu Bersama marka ini juga fotonya gitu. Ya, jangan di semua ya. Nah, tapi kamu jangan lupa nulis kata-kata singnya ini ya. Ni sama sing ini jangan sampai lupa. Ya. Kalau saya ke 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 dia terangkan lagi. cuman bacanya aja kamu perhatikan yang paling sering siswa menjadi kendala. Ini ada tulisan jie jie, ya bacanya jie jie. Gak bisa baca jie, dia pasti baca cc apa gitu ya. Perhatikannya jie jie. Oke, saya ke C, udah pernah ya, udah, udah nulis, sudah baca, sudah ngerti artinya juga ya, C. Nah, ini Shui, Shui artinya umur atau usia, ya, usia atau umur. Maka di sini ada kata kata cishui umur berapa? Cishui nah, umur berapa? Oke, okay. nah, kata kata cishui nanya umurnya biasa untuk anak-anak ya Nah, Kalau untuk orang dewasa biasa kita menggunakan kata kata tua. Ya. Nanti lo saya ajarin tua. Ya tua yang kalau kamu belum usah ajarin kata kata tu ya, maka harus ajarin dulu tua. Ya. Nanti kalau ketemu kata kata tua ya kalau saya ke Y, Y artinya juga. Ya. Hmm. Kamu kan sudah pernah nulis tulisan ini kan, tulisan ta kemarin kan, ada tan hmm. ada bie kan di sini. Kalau ini enggak ada, kita bacanya adalah Y, kemarin juga udah tulisan Y. Ini ada tiga goresan kan artinya juga di sini. Ya. Nanti lu harus terangkan untuk gramernya tulisan Y ini nah. pentingnya. Nah, kosa kata tambahan di sini yang paling penting adalah marga-marga kamu hafalin ya. Seperti Chen, Chang, Wang, Wang pernah sudah pernah nulis, Huang juga sudah pernah nulis warna warna kuning. Kalau Wang ini raja juga pernah nulis ya. Yang ketemu baru kamu tulisan Chen sama Chang. Chang juga sudah pernah lo ini adalah KBD. KBD kertas ya kan nggak salah kemarin belajar belum loh ini, tapi di kertas ranjang apa? Belum kayaknya ya. Tulisan cangnya yang udah, cang panjang yang ini. Tulisan sebelah sisi kanannya ini. Tulisan cang artinya panjang. Ya. Kalau tulisan ini, kung artinya bacanya adalah cang. Ya. Oke, okay, saya ke li. ya, li ini marga li juga. Ya, ini sebenarnya adalah Tanaman ya. Eh, di Indonesia nggak ada taman ini ya. Oke. Saya ke Ling. Di sana kan ada namanya Xiao Ling, kan. Xiao Ling, Xiao, Li, Xiao Ming, kan gitu. Nah, nah kalau. Sekarang lo terangkan, Ling ini artinya apa sebenarnya? Nah ini ya. Barang-barang kecil-kecil kemarin juga lo terangkan. Kalau Li artinya cantik. Kalau Ming artinya terang. Oke. Okay. Hmm. Nah, di sini loh, saya mengapa nuliskan banyak tulisan ini supaya kamu belajar, biar ya, dapat bacanya. Kemarin kita udah, ya kan? coba kamu sekarang lihat lagi ini, materi ke-9, di di nah. Halaman 9, pelajaran keempat. Ni, mingzi. Ya kan? Kalau Senin IPN ini menia ni ya, lebih sekali kamu baca sekali ya. Ni, chow mingzi. 你叫什么名字？啊，阿也做大家怎么看？谁啊？你叫什么名我姓王，我姓王，叫王小哦。

。我妹妹叫王小丽。Ini wow, hmm. kamu juga langsung udah ngerti kan? Karena liarnya cantik berarti untuk wanita, meme, -me. ming, terang. Ya. Nah, kalau terang bisa buat wanita juga bisa, buat cowok juga bisa. Tapi kalau yang li, nggak mungkin buat cowok. Lalu kemarin, dari kemarin juga ada terangkan. Kalau yang cowok bisa untuk wanita, yang kalau yang wanita nggak mungkin ya untuk yang cowok. Oke, okay. nah, di sini kenapa semua kok namanya adalah marganya semuanya uang? Hmm, kalau sedikit di sini ya. Nah, ini adalah menurut garis keturunan jadinya. Nah, jadi ini pasti papanya ini juga sing uang. Kalau mamanya nggak tahu sing apa. Nah, karena marganya mama nggak turun jadi garis satu keturunan. Sekarang kalau dulu emang ya makanya terjadi tulisan sing tadi itu. Ya. sekarang itu dia tidak mengikuti dari keturunan ayah apa apa. Ya, tadi lain kali loh, kalau nanya seperti ini ada kalimat pendek banget dan gitu. waktu hmm. juga ada pertanyaan kalau kamu sudah mengerti semua. Ya, nah. loh pasti nanya gini. Siapa, Papa, sing Shama, Xio hua te papa sing semau, papanya Xio hua. harganya apa? Kamu juga sudah langsung tahu kan, langsung ngomongin karena garis turunan ya. Xio hua ada papa sing wong, nah, eh. nah, gitu. nanti juga saya tanya. Jawab water meme sing semau, nah, kalau di sini kamu udah kelihatan, kanan di sini ngomongnya. 我的妹妹叫王小丽。Nah, jika kamu langsung bisa ngomong, kan, gitu. 英王。Nanti gitu. nah, bisa bertanya-pertanya gitu. Oke? Okay. Sekarang kamu lihat, ini 学记者 ini老师可能 taruh di ini juga ya. Uh, taruh di sini. Di papan, kamu lihat semua papan ya. Sengaja, tulisan di sini semua. Sekarang, kita papan dulu, ya. Momen kan juga, Pak papan Pak adalah papan putih. whiteboard putih, ya. Sing. ya. Pak Hei, Pak Hei, sing. Hei, Pak Hei, Pak Hei, Pak Hei, sing Hei, Pak Hei, Ini kan. kata tanya kan. Hei, Pak Hei, Wah, singli, wah singli. Ya, pentingnya di sini ini kamu cara bacanya, ya, jadi diulang-ulang semuanya. Di sini kan langsung nggak pakai ping, nggak pakai seng tiao ya kan. Jadi kamu harus rencik-cek. Jadi kamu harus mengenal tulisan ini cara bacanya apa. Uh, tulisan ni udah familiar banget, ya. Kan nah, tulisan sing yang masih baru. Sama juga ada pernah belajarin, jadi semua saya bisa becah. Nah, makanya sekarang loh, tulisnya di sini, singnya. ini singa adalah kota tak baru. Nah, ini sing sama, wo sing li, ini ada ketiga. Ya, nah, jadi udah kan, loh, ngomong, bu seng juga harus belajarin. Belajarinnya apa? Bacanya nomor satu, Koi-nya. Nah, hal, di ta sing sama, sekarang menggunakan ta, di sini menggunakan ta. 他姓什么？他姓张。他姓张。那这是写字字的，书上就有，啊、词词词也一样，一、啊、样。嗯，字字也一样。那、啊、老师姓什么？老师姓什么？老师姓陈。

kamu bisa ngikutin ping sama sengpionnya lebih bagus ya nah, jawabannya Xiao Qiang Xing Wang Xiao Qiang Xing Wang nah ini jawaban pertama karena ini ada komposisi yang dialog jadi kamu juga bisa jawabnya Ta Xing Wang tidak ya, boleh dia bermarga Wang ini juga udah pernah lah, pernah ceritakan kan kemarin cara untuk menjawab suatu pertanyaan ini malah lebih gampang pendek banget ya singkat banget yang kemarin lebih panjang. How si Aike. Nah, ini juga mingzi ya kan mingzi ini ming ada kedua ya itu Xiaomi punya ming tulisannya ya ada kedua mingzi tuh di siseng nanti mingzi ming nah kalau jadi kalimat Ni jiao sema ming zi? Sama kan? Seperti kemu, kemu ada judul bacaan kan? Kemu, yang, yang sama. Ni jiao sema ming Kamu jawab lagi. Wo jiao apa? Ya, kamu kalau ada bahasa Mandarinnya, nama bahasa Mandarin kamu juga ngomong pakai bahasa Mandarin. Ya, kamu apa? Misal, wo jiao chen fang, fang boleh. Ya. Nah, kalau nggak ada bahasa Mandarinnya gimana? Ya kamu pakai bahasa Indonesia. Ya. Bocel, Serlin, itu boleh. Ya. Karena ditanya kan di semua ya. minggu. Kalau ke ni me me semua minggu. Karena mungkin kamu jalannya sama meme kamu, maka orang juga nanya, itu udah tahu, udah kenal sama kekenya atau cetinya udah kenal ya kan jadi teman tapi nggak kenal memenya kan hmm, udah ditanya ni meme ciao semua karena meme di sini pakai tanya yang ini ta untuk wanita ta jiao ya. kalau bahasa Mandarin ya sebutkan marganya ya nah kalau kamu udah ditanyain orang, kamu kalau punya marga harus disebutkan, ya. Jangan sampai kamu hanya menyebutkan namanya aja, jangan. Ya. Nah, jadi kamu kalau menyebutkan marga berarti kamu menjunjung mengangkat tinggi keluarga kamu. Ya, maka marga harus disebutkan. kalau sepenting di sini ngomong sing, sing itu. Marga sebutkan. Ya. Wajiao Chen misalnya gitu. Nah, selain menggunakan ni, ni meme, ni tie tie, ni kuku, bisa kan macam-macam. Karena jelas juga ganti yang orang berprofesi. Nah, Chang iseng iseng kan dokter kemarin kita belajar kan, Tiao Sema Ming Karena apa? Ya, kalau orang yang punya ber, berprofesi itu jarang menyantumkan namanya. Dia pasti menyantumkan marganya seperti ini. Iseng ini dokter ini dia markanya cang, makanya digunakan cang Iseng. Lao Shi juga sama, ya kan? Profesi kan? Nah, beri Lao namanya Lao kan Wang Minghua, ya kan? mereka banyak kan semua kalau manggil Lao bukan Mang, Wang Minghua Lao Shi kan tahu panjang, jadi manggil aja markanya Wang Lao Wang Lao Shi gitu ya ini sama juga Chang Yisheng Chang Yisheng lah kadang tahu Chang Yisheng tahu ya dokter Chang tapi namanya nggak tahu kan nah, makanya orang nanya Chang Yisheng jauh semua mingzi? ini bisa nanya orang lain juga boleh loh ya Chang Yisheng jauh semua mingzi? atau langsung nanya ke Chang Yishengnya juga boleh ya seperti nah, nah. ini nih meme jauh semua mingzi. ini kan nanya kakaknya ya, kan? Ini juga sama nanya ke orangnya juga langsung boleh pakai ini. Kang Iseng jiao semua mesti. Wajiao, ta jiao di sini. Kalau kamu langsung tanya ke orangnya, dia jawabnya wajiao. Kalau kamu nanya ke orang lain, ta jiao dia bernama. Oke, okay? dibaca terus ini sampai suaranya bagus. Ya. Nah, di sini lo semuanya suatu bacaan kecil

ha fu sangran wa di di jiao xiao long ta wu shui bacaan pendek ini kamu baca-baca juga lalu menggunakan kata-kata ini li sudah pernah mingchang ming juga sudah pernah xiao ming kan tapi gabung sama katanya xiang ini xiao xiang jadi li mingchang Ah, Tashi iseng berarti Pak Li Mingqiang ini adalah iseng, berarti Li iseng namanya ini. Ya, ah, Wa mama jau tang ling ah, Ta si sang ren, dia adalah sang ren yang tahu kan, pedagang. Wa Ti jau xiao long, ta u dia baru berumur lima tahun. Ya, untuk persembahannya gampang banget, Ya, udah pasti ngerti semuanya. Hmm. Tapi di sini pentingnya adalah cara membacanya. Ya. Kemarin udah bacanya hanya Xiao Ming, Xiao Jiang. Sekarang langsung nanti Li Ming Jiang. Jadi kamu harus bisa baca juga. Xiao Li Ming Jiang. Pasti hmm. Song udah sering. Nah. Sekarang ini juga Tang Ling Ling. Kemarin ngomongnya hanya Xiao Ling. Xiao Ling gitu kan kan lo sekasih marga sama lo gabung ling ling, tapi nah, kamu bisa bacanya juga. Ya. Ta su sang ren, saya tahu ya juga, hanya pakai ta ini, wo titi jiao xiao long, dari mana kata ta long ini lo su belum diajarin, ma udah, kemarin kan belajar kan kong long kan, kung long, kung long dinosaurus, kalau long naga, ya, jiao long, kenapa lo suka pakai xiao long, ya mungkin yang kamu mungkin nggak tahu ya, papa kamu mungkin yang tahu, atau yang pernah baca-baca ya, Xiaolong, Li Xiaolong, kemarin di Xiaolong adalah Bruce Lee dulu. Mungkin kamu nggak mengenal ya, mungkin kalau om baca sejarahnya, sejarah mengenai bintang film, kamu tahu. ya Li Xiaolong terkenal banget ya, kemarin film-film kungfunya Li Xiaolong. Ya, namanya ini persis Xiaolong, tapi dia marganya Li. Nah ini, Li Xiaolong, Li ini, Li Mingkang, Li Mingchang. ini ya, di Xiaolong, Bruce Lee itu. Ya. Ta Wu Shui di sini ngomong, ta siapa? Ya didinya ini umur 5 tahun. Oke, okay. hati ini nanti baca-baca terus ya sampai hafal. Nah. Nah, sekarang lo semua menerangkan gramernya Y di sini. Ya, Y. Yeah. Xiao Hong Qi Shui, Xiao Ming Yue Qi Shui. Jadi Xiao Hong umur 7 tahun, Jami juga umur 7 tahun. Ya. Gampang banget kan di sini. Nah, selanjutnya yang ini juga. Li Mingqiang shi wo papa. Kan kemarin sampai di sini kan? Li Mingqiang shi wo papa, Li Mingqiang ada papa saya. Nah, sekarang tambah lagi. Ya. Kata-kata ye. Ye shi juga Wo, juga guru saya. Di sini kata-kata shi nggak perlu diperjemahkan adalah juga apa-apa ya. ya. Juga adalah guru saya, kan nggak enak. ya. Boleh kamu hilangkan kata-kata adalahnya. Juga guru saya. langsung gitu. ya. Li mingkang, si wo papa, ye shi wo adalah papa saya juga guru saya. Nah, hmm. ya, jadi Li Lao ini ngajar saya juga itu makanya di sini ngomong Shi wo Lao Shi. ya di sini ya gampang banget kan grammarnya. Kalau tambah Y di sini. Hmm. Oh, ini dua kata lebih gampang kalau ini langsung satu. Ya, Aslinya dari mana? Li mingkang si wo papa. Satunya lagi, Li mingkang si wo Aslinya begitu tulisannya, tapi digandeng. Sekarang digandeng jadi nggak perlu kita nulis Li mingkang, Li mingkang lagi, jadi Li mingkang subjeknya sekali aja sudah cukup. Li mingkang si wo papa, ye shi wo Sampai kata tadi. Oke, okay, ngerti di sini? Gampang ya. 好, saya ke Shui, juga kalau sebut kalimat supaya kamu inget terus, ye ini juga kalau sebut kalimat supaya kamu jadi tahu, kemarin udah pernah belajar, tulisan Y, biar nulis juga. Ya, heem, saya heem, 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 ya heem, itu heem, kan, nah, Wo heem, 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 Wo heem, 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 isu ini buat tanya sebagai anak-anak ya kalau orang yang tidak dewasa kita nggak perlu tanya begini ya kasar hmm. maka di sini langsung juga menggunakan umurnya masih bilangan yang satu angka aja enggak dua angka ya oh, dua angka berarti yang sei sebelas ya nah, ini juga menggunakan angka, -angka yang kecil nah, di sini juga xiao hong jiu sui xiao qiang di sui Nah, kalau ini subjeknya udah enggak pakai buah atau ni lagi, pakai namanya orang, ya. Xiao Hong Jiu Sui, Xiao Xiang Jiu Sui. Oke. Okay. Ini baca terus. Di sini langsung sengajanya ini grammar. Ya, tata bahasa juga bacaan. Di Sui juga grammar, ya. Kalau yang atas ini tadi emang benar-benar bacaan. Ya. Kalau yang atas lagi yang ini tadi, ini grammar. Juga untuk menguasai kota kata baru antara sing sama minggu, oke. Okay. sui ini juga sama ya. untuk menguasai kota kata baru dan grammarnya juga, oke. Oke, pai le ma? Tong xie men hai hmm. wen ti ma?

kayak ini juga gampang banget kamu kerjakan ya kerjakan juga ini ya, nah, kerjakan ini ada menyambung nyambung semua kalau udah sambung ditulis bawahnya ya nah. ini juga yang ini adalah merangkai kalimat kan kalau juga udah nulis di sana kamu lihat nanti ya. perintahnya ini apa merangkai kalimat nah dibuat seperti gini ini. ini. Oke. Okay. jadi ada lagi enggak? Oh, enggak ada. Cuman ini Ya. Nah, di sini juga ada tulisannya. Bu coba juga kita baca pingnya ini. Pe mengena ping ping ini. Ya. Yang di GY, di susan ye, ya, halaman 13 ini. Baca pingnya ini, baca sendiri. Kalau senang ulang lagi ya, pingnya itu terlalu gampang soalnya. Hmm. Ini juga ya kalau ini mungkin besok langsung coba kamu bisa pilih yang mana pertama atau kedua langsung baca sebentar ini juga gampang banget ya ini juga kamu bisa karena kamu udah tahu perintahnya ya. dibuat itu semuanya ini bentuk cuk, ye. cuk ye adalah pr yang diberikan oleh guru kita ngomong ya halo di kami tidak tahu sudah jelas selesai hmm. oh.